Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di pijak lagi gue belum showcase lagi arena yang menggunakan Metal Beat A5. Metal Beat A5, awakened at level 2, terus kemudian keepsake. Ya kurang apa Metal Beat gue ini cuy ya. Cuman kurang menang doang di Core Geryu, kampret ya. Dan sekarang attacknya udah 1,5 ya, dikit lagi 1,6 cuy. Sedikit lagi 1,6, kayaknya mungkin bisa lah kita buat 1,6 ya. Coba kita coba dulu cuy, kita coba dulu ya attacknya kita buat jadi 1,6, bisa apa kagak ini cuy ya. Soalnya ini kurang dikit gitu cuy. Dan juga ini untuk kartu bintangnya gue udah kekurangan cuy, udah gak bisa ada yang di up lagi cuy. 1592 susah banget gue 1,6 nih cuy ya. Susah banget kalau misalkan SAC-nya dibagi-bagi ya. Kalau SAC-nya dihabisin semua ke si Metal Beat, kayaknya bisa sampai dengan 1,8, 1,9 atau mungkin 2 juta ya Metal Beat gue cuy. Oke, dan kemudian ini untuk borosnya udah 1,3 ya untuk attack-nya ya. Gue mau saran ya, gue mau minta saran kepada kalian. Ini boros gue ya, lebih baik maksimalin output damage atau ya maksimalin si curutnya. Jadi kalau mau maksimalin si curutnya, kayaknya ini untuk gak mungkin pakai satu set wheel ya cuy. Ini diganti attack damage rate, diganti attack persentase, attack damage rate juga diganti sama attack persentase. Jadi gue minta saran pada kalian, lebih baik borosnya fokusin ke curut atau ke output damage-nya ya ultimate. Oke, dan langsung aja kita masuk ke dalam arenanya ya. Kita bakal coba untuk merangsak masuk ke ranking belasan. Susah banget masuk ke ranking belasan nih, cuy, di modenya si kampret ya. Oke, kita lihat di sini ada penom-penom semua dan isinya perkabutoan ya. Ini Kabuto awakened level 5. Metal Beat juga awakened level 5, jangkrik ya. Oke, ini Haji Amrian di posisi 14. Kita lihat dia menggunakan Kabuto juga. Kabuto awakened dia juga sama level 5 ya. Boros level 4. Oke, kita coba hajar ya. Kita coba hajar si Amri ya. Oke, mudah-mudahan bisa kalau gue satu kolom ya Kabutonya sama si Galwin. Cuman gue nggak tahu di Kabutonya si kampret ada di mana. Kabutonya si Amri ada di mana ini cuy. Oke, let's go. Kita coba ya. Kita coba ya. Kalau kalah kita coba lagi. Kan ini ranking belasan cuy. Ranking belasan harus bisa masuk bos. Oke. Dan kita lihat ya, untuk speed pertamanya dimenangkan tentunya ya oleh si babang Sonic-nya beliau ya, karena dia memiliki Sonic dan Sonic-nya udah kencang sekali bos. Oke. Ini benar nggak? Tartar. Acih, salah cuy. Ternyata si Kabuto dia ada di sebelah sana. Kabutonya ada di sebelah sana cuy. Aduh. Salah cuy. Jadi kayaknya gue harus nanti pindahin dulu ya. Harus gue pindahin ya. Kalau misalkan gagal di Galwin, gue harus gue pindahin dulu ke nomor 1 cuy. Ke nomor 1 ya. Harus gue pindahin ke nomor 1 biar selamat cuy. Biar selamat. Oke, dan ini dia ya, serangan dari Amai Mas langsung mudah-mudahan kena si Kabuto. Aduh, cuma 2 kali cuy. Dan diserang lagi Amai gue di sini. Wow, udah masuk ke dalam mode Anil di bentar lagi cuy. Bak gue Inoho. 43 juta cuy. Damage-nya memang sadis boros gue ini cuy. Memang sadis, cuman ya sesadis-sadisnya damage ya. Sakit-sakit juga cuy. Mampus ya boros dia kena ini cuy. Kena ulti ya, kena ulti dari Galwin. Cuman sayang, seribu sayang, yang kena sun bukan babang Kabuto ya. Bukan babang Kabuto. Gue pengen si Kabuto yang kena cuy. Gue pengen Kabuto yang kena. Oke ya, kita lihat ya. Ini sebenarnya kalahnya di kampret aja Kabuto. Oke, sudah 4 karakter masuk God Mode ya. 4 karakter sudah masuk God Mode. Oke, kita lihat Tsuchu Akamaru Kageru dan Metal Beat gue dihajar tapi tidak sampai masuk ke dalam God Mode ya, atau Super Agility. Ayo dong, bisa dong. Yuk, bisa yuk. Metal Beat A2 nih bos, senggol dong. Metal Beat A2 nih, senggol dong. Oke, nice Geryu, dia mati terlebih dahulu ya. Mampus tuh kena Force Field ya. Force Field ini sakit loh cuy. Ini bayangin ya, ini baru Force Field, bukan Super Burning loh cuy. Bayangin kalau udah punya Super Burningnya Citeo nih, tergantikan ini. Oke, kita lihat lagi di sini Amai-nya melakukan ultimate. Hajar lagi. Mampus Kabuto ya. Kesel gue sama Kabuto anjir. Oke, kita lihat dihajar lagi dengan Asura modenya. Masuk damage cuma 1-1 karena sudah God Mode. Langsung ditembak. Ya bodoh. Bodoh yang ditembak sudah masuk ke dalam God Mode, cok. Yang masuk ke dah God Mode. Sayang nih, harusnya gue pindahin ya. Harus gue pindahin nih. Oke, kena setun lagi ya boros, dan juga si ininya kena setun lagi. Borosnya jadi kagak ngulti-ngulti dari tadi cuy. Langsung kita kasih Puyu Kai KT dulu. Mamam. Sakit lu, 11 juta lumayan tasu gue damage-nya. Oke. Ayo dong, bisa dong. Alah, basic attack. Mantap. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia mampus, mati lagi. Ayo dong, bisa dong. Yus.
Ayo dong, bisa. Aduh, kabutong musuh juga belum masuk god mode. Belum masuk god mode. God mode ya dari tadi, cuy. Belum sekalipun masuk god mode. Aduh, mati ini mah. Dan masih masuk ke dalam god mode. Masih masuk ke dalam god mode. Oke, bismillah. Ayo dong, Asura. Boros gue masuk ke dalam god mode. Kita lihat, ayo dong, bisa yo. Oke, tendang lagi, setun lagi. Kita lihat, masuk. Anjing, kita setun. Ah, gila cuy, ini bu kampret butonya cuy. Mampus. Oke, okay, nice. Ayo, yo bisa yo metal bed, yo metal bed, jangan sampai kalah metal bed. Puyu kayak kita kasih lagi masuk lu mode ya. Saatnya metal bed melakukan ultimatum. Mampus. Satu kali god mode masih. Satu kali god mode cuy. Aduh, metal bed udah kepake revive-nya. Revive-nya udah kepake. Dan aduh, ini sih susah kalau begini cuy. Susah nih udah begini. Kan gak berguna. Kan yang dihajarnya yang god mode. Cakep sekali. Oke, Asura mode lagi. Cakep. Ayo dong, bisa yuk. Oke, nice. Metal bed gue dihajar. Masuk dead mode. Oke, cakep. Tidak apa-apa. Mampus, koi. Aji, seru sekali. Oke, kita kasih lagi buat kete. Ayo dong, bisa dong. Yuk, masuk ranking belasan, cuy. Masuk ranking belasan, yuk. Awak kena level 2. Metal bed di keep sec, bos. Single dong. Puting beliau. Oke, masuk dead mode lagi. Anda. Mampus, aji. Ayo, bisa yuk. Ronde 6, yuk. Aduh, cantik. Ayo, berjuang Tatsu. Kita kasih lagi Puyu Kai Kete. Langsung kita kasih lagi di sini. Mantap. Cakep. Masuk god mode lagi. Udah dua kali. Mudah-mudahan dia core-nya nggak level 4, cuy. Oke, masih ada god mode-nya. Masih nempel di metal bed. Lumayan. Masih nempel god mode-nya, cuy. God mode-nya masih nempel. Mantap. Oke, masih aman. Aduh. Metal bed gue mati 3 kali ini. Dan, aduh, please hidup. Masih satu kali lagi. Oke, okay. Wish bilang bisa nih cuy. Kalau misalkan core-nya gak level 4 nih, mati ini. Oke, okay. Dan buset lagi nih. Anjir. Yes. Masuk ranking 14 cuy. Bestie. GGWP bestie. Anjir. Aduh, bos hampir. Oke, mantap, Saul. Masuk ranking belasan cuy, bestie. Mantap, bestie. Oke, mantap ya, bestie. Oh, ada bestie juga, ada si Ipan juga di sini cuy. Ada bestie Ipan juga ranking 13 ya. Mantap sih. Nanti ya kita hajar lagi, coba yang lain aja cuy. Anjir, pusing kepala gue. TND Seven Boy. Wow. Kabuto semua jangkrik ya. Ini kapan metanya berakhir cuy? Kapan ini meta Kabuto berakhir ya? Gue udah bosen. Oke lah, jadi teman-teman ya, nanti mungkin gue bakal hajar yang lainnya ya. Di sini ada TNT Mojojo ya, sepertinya kagak bakal gue hajar. NJ Ekul ya, ini siapa? Kue Putu cuy. Kue Putu ini siapa ya? Nanti bakal kita hajar. PO dari Venom, si Dipa nih kayaknya. Si Dipa kampret nih. Ayali no counter ini cuy. Ini kayaknya Ayali no counter anjir. Tapi nanti saja bakal kita hajarnya. Tapi kayaknya ini yang harus gue naikin metal bed gue cuy. Metal bed gue attack-nya harus gue mentokin nih. Cuman gue harus reset yang lainnya. Kayaknya nih Hellfire Flame gue reset ini cuy. Kayaknya sih Hellfire Flame gue reset nih. Lumayan nih cuy. Lumayan ini kalau di reset dapat bintangnya lumayan banyak. Sekitar 30-an mungkin ya. 30-an kurang lah ya. 30-an kurang. Terus kemudian gue bisa naikin equip dari si metal bed ya. Mungkin bintang 5 ya.
bintang 5 semua cuy. Bintang 5 semua bisa kayaknya 1.600 ya. 1.600, 1 juta, 1,6 juta ya. Oke guys, jadi mungkin cuplinya aku cuplin sampai di sini. Ya jadi, thanks for watching and see you on the next video. Ciao, salam ampas.